kadang lingga kita kadang kita bang aku tapi ini apa Dijen dinas yang sami pecalan dumun belah. Relawan kubur ini pejalan mana yang Inggris santukan ini acara jadi kekawitin ini Inggris-Inggris ngambil di depan kesini Pusat pejalan kejang ijet adalah menggalo adat bedo silakan mengkondisikan sani jadi adanan dokumentasi per menane mang dadah mriki je bos regular boleh aku dengan masker tetap masker
Sudah kalau di lontar nih ke Pak, tradisi nih ke sudah berapa tahun Pak? Nah, seingat saya mulai tahun 65 itu mulai proses itu. Sebelumnya juga mungkin ada karena agraris. Mungkin saya boleh sikap apa namanya desa adat yang gubung satu. Sudah gubung satu. Pertanian itu menjadi sumber andalan. Ketika ada serangan hama yang tidak terkendali, maka dilakukan upacara yatnya ini. Tanpa upacara ini berkelanjutan sama yang ada di sawah-sawah, kan dampaknya bukan main, secara ekonomi, secara aspek yang lain luar biasa. Pak, ada pengaruh besar nih untuk hasil. Oh. Pak, selain tikus ada binatang lain nggak kan? Kan bukan hama saja Pak, hama tikus saja yang di ya. Suba. Karena merano itu kan terdiri dari hama yang lain, balang sangit, wereng, dan hama yang lain. Bukan tidak mungkin virus juga termasuk hama yang mengganggu kebiasaan teman-teman sami masker. Kalau harapan sendiri Pak dengan kan digelar ini tradisi ini, harapan sendiri dari Jero Bendesa Adat kemudian Pekasi Subak seperti napi ini ke Pak? Ya, harapannya tentu saja masyarakat tidak lagi terganggu dengan hama penyakit, hama tanaman dan lain sebagainya, sehingga perekonomian bisa pulih kembali seperti sedia kala. Artinya masyarakat mempunyai sektor andalan, terutama di Tabanan ini, menjadi tidak mengganggu lagi. Pernah nggak sudah serangan hama tikus Pak di Bedah? Aduh, luar biasa. Makanya dari tahun 65 itu sampai sekarang sudah berapa kali itu dirasakan bahwa aspek niskala adalah aspek penting untuk menyelesaikan hama. Kalau aspek skalanya kan pembunuhan seolah-olah dipandang dari aspek ritual tradisi tidak dibenarkan. Paling parah serangan di tahun berapa nih? Pengurus Saban Dara. Nah, seperti yang saya tahu tahun 65 itu luar biasa, saya masih SD sampai gubuk satu sekolah digerakkan untuk saya manggil memberantas gubuk dua sampai gubuk dua urusan dokumentasi ya, ring badai 65 nih ke ya sebelum itu ya. Terus setelah 65 mulai berangsur. Saya dengan masker tetap pakai kembali seperti apa namanya penghasilan masyarakat tidak terganggu oleh apa hama penyakit gitu. Selain hama